jadi lekong lama-lama terus nih. Gampang itu. Sampean tinggal bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mulailah berpegang kepada pusaka yang paling sakti, kalimat shodoq, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kurang ajar. Ilbis tuh sudah tipu Eke. Ya kata kalau Eke makan buah simalakama, Eke akan hidup abadi, akan menjadi laki-laki gagah perkakas. Ternyata Eke menjadi sekong. Eke akan membalas dendam kepada engkau, Ilbis. Engkau tunggu, Eke. Eke akan tetak kepala engkau dengan senjata Eke ini. Bang, lagi apa Bang Idu? Kau nih sangkot, lain kali kalau datang tuh ucaplah salam. Macam Ilbis aja yang kau nih. Lupa aku Bang, Abang lagi ngapain itu rupanya? Eka lagi mengasah pedang kot. Dah, apa pula pedang itu Bang? Pedang nih untuk tebas batang leher Ilbis. Bah, kenapa pula mau Abang tebas batang lehernya itu? Ilbis tuh sudah tipu Eke. Engkau tengoklah, Eke jadi sekong begini. Oh, jadi sekarang Abang lagi ngapain ini Bang? Ya lagi ngasah pedang inilah kot. Untuk apa pula Bang? Ya biar tajam lah kot. Kan Eke udah kata, jadi nanti sekali tepas kepala si Ilbis tuh menggelinding ding ding ding. Kenapa pula mau Bang tebas batang lehernya itu? Kan Eke dah kata sangkot, sebab Ilbis itu sudah tipu Eke. Dahlah, engkau pergilah dari tempat ini, jangan ganggu Eke. Eke sibuk. Oh, sibuk apa Bang? Ya sibuk ngasah pedang ini lah sangkot. Oh, untuk apa rupanya Bang? Beberapa kali Eke bilang, Eke mau tebas batang leher Ilbis. Oh, kenapa pula mau Bang tebas batang leher dia Bang? Sangkot, sebelum putus umat sabar Eke, lebih baik sangkot pergi dari tempat ini. Bah, Abang marah-marah bicara sama siapa Abang? Sama engkau lah, sama siapa lagi? Bah, aku di sebelah Abangnya, kenapa Abang teriak-teriak? Sebab engkau peka, sangkot. Aku udah kata berulang-ulang dengan engkau. Engkau nih mengganggu orang sibuk saja. Oh, kalau begitu mengertilah aku Bang. Kalau engkau udah mengerti, cepat engkau pergi dari hadapan aku, sangkot. Tapi yang aku tak mengerti Bang, Abang sibuk ngapain rupanya? Ya Allah, kenapa lah engkau ciptakan makhluk bodoh macam ni? Eke lagi ngasah pedang ni lah bodoh. Oh, untuk apa Bang? Untuk tebas batang leher engkau sangkot. Bah, salah apa aku Bang? Sebab engkau udah buat aku marah, sangkot. Sebelum aku setruk, lebih baik engkau pergi tinggalkan tempat ini. Bah, gak apa-apa itu Bang. Aku tadi belanja di Belandan Mart, dapat 3 struk pun. Bukan setruk itu, sangkot. Maksud aku tuh Eka stres. Bah, ditambah pening kepalaku Bang. Sebenarnya Abang mau setruk atau stres? Cukup. Engkau jangan banyak tanya lagi, sangkot. Cepat engkau berangkat dari tempat ini sebelum pedang ini nancap di batang leher engkau. Bah, marah-marah pula dia itu. Gila Bang, pergi aku dari sini. Bagus, cepat engkau pergi dari sini. Abang gak ikut pergi Bang? Aku lagi sibuk, sangkot. Abang sibuk ngapain rupanya?
Iya bang, bang, ampun bang, ampun bang. Aku bercanda aja tadi bang. Janganlah abang bacok aku. Hai, bercanda engkau kata? Engkau dah buat emosi aku naik ke pucuk ubun-ubun aku. Engkau kata bercanda? Tenanglah bang, jangan terlalu emosi. Pendek umur abang nanti. Teringat aku bang, tadi abang ada cerita ditipu iblis. Macam mana rupanya ceritanya bang? Teruk betul Eka ditipu iblis itu kot. Iblis itu tipu Eka dengan buah si malakama. Bah, buah apa pula itu bang? Iblis itu kata buah keabadian. Dia kata sesiapapun yang makan buah itu maka akan menjadi gagah perkakas dan akan hidup selama-lamanya. Uma, hebat juga buah itu bang ya. Hebat kepala utak engkau sangkot. Sejak aku makan buah si malakama itu, aku menjadi bencong sekong nih lah. Bah, kurang ngajar kali di situ bang. Itulah maka Eka asak pedang Eka nih. Eka mau tebas matang leher iblis itu. Kalau begitu aku ikut abang. Oh, kau nak bantu letup iblis itu ya? Bukan begitu bang. Mana tahu abang nanti kalah. Aku kan bisa bawa pulang abang. Kau anggap lemah Eka ya? Bukan begitu bang. Iblis itu licik bang. Kita harus berhati-hati. Betul yang kau cakap itu kot. Kali ini kita mesti berhati-hati. Jangan sampai kita kena tipu daya iblis itu lagi. Oke, jangan kita buang masa lama-lama. Kita cari iblis itu sekarang juga. Ayo bang. Hai, aku tak bisa bayangkan nasib si labu setelah makan buah si malakama. Hai. Dia pasti telan buah tu dua-dua. Padahal buah tu buah larangan. Usah kata makan dua, makan sebiji pun sudah celaka. Sudah menjadi tabiat dasar jin dan manusia. Tak pernah puas dengan apa yang ada. Sifat tamak dan serakah yang mereka miliki membuat aku mudah untuk menggoda mereka. Hai. Iblis kurang ajar. Tante ni siapa? Engkau panggil Eka tante? Bila masa Eka kahwin dengan pakcik engkau? Tante ni siapa? Oh, engkau tak kenal Eka ya? Engkau dah tipu Eka mentah-mentah. Sekarang engkau cakap tak kenal Eka? Eka tetap batang leher engkau ni dengan pedang Eka. Pula-pula lupa aja dia itu bang. Kita libas saja terus. Oke, kita jangan kasih ampun lagi iblis itu kot. Ayo bang. Engkau keluarkan jurus andalan engkau kot. Bah, aku baru belajar jurus mengelak bang. Oh, engkau elak, aku pukul. Ya. Tunggu dulu tante, tunggu. Sabar dulu tante. Sumpah, aku betul-betul tak ingat tante ni siapa. Iblis, engkau jangan berlagak lupa. Aku labu yang engkau tipu dengan buah si malakama. Hah? Labu? Kenapa bisa seperti ini? Bagus kalau engkau dah ingat. Engkau dah tipu Eka dengan buah si malakama. Engkau kata kalau Eka makan buah si malakama tuh, Eka akan menjadi laki-laki yang gagah perkakas. Dan Eka hidup selama-lamanya. Oh, ini mesti sebab engkau makan buah itu dua-dua kan? Kalau begitu, bukanlah salah aku lah bu. Aku kan dah kata, engkau jangan makan dua-dua. Kalau engkau makan dua-dua, aku tak tanggung jawab apa akibat yang engkau terima. Hai. Betul juga kot. Dah, berarti abang yang salah itu bang. Kenapa abang makan dua-dua? Aku kira kalau Eka makan dua-dua, Eka bisa lebih gagah perkakas-kakas. Itulah salahnya abang. Coba abang bagi aku satu, kan gak jadi bencong begini abang.
Hai. Aku takkan mungkin menipu engkau lah, Bu. Jadi macam mana lah Eka ni? Apalah ubat buat Eka biar Eka bisa berubah seperti semula? Tenang kau lah, Bu. Aku ada cincin sakti yang akan menyembuhkan penyakit engkau. Nah, cincin ini selain akan menyembuhkan engkau, juga berkhasiat mendatangkan rezeki yang banyak buat engkau. Hai. Bah, hebat juga cincin itu, Bang. Bang Iblis, boleh aku minta cincin sakti juga? Tunggu dulu, Kak. Jangan-jangan cincin itu pun muslihat dari Iblis itu. Labi pernah kata dengan Eka, Iblis itu musuh kita yang paling nyata. Hai. Semua terserah kembali kepada engkau lah, Bu. Aku hanya ingin membantu menyembuhkan engkau saja. Cincin ini cincin suci yang memiliki khasiat luar biasa. Siapa saja yang menggunakan cincin ini, maka dia harus menjaga kesuciannya dengan melaksanakan ibadah 5 waktu sehari semalam, puasa sunnah dan wajib, serta melaksanakan amalan-amalan baik lainnya. Hai, bah. Berarti cincin itu cincin bagus lah, Bang. Iya juga ya, Kot. Hai, aku dah kata, aku tak mungkin menyesatkan kalian. Ambil aja lah, Bang. Biar Abang cepat sembuh. Geli juga aku lama-lama jalan sama Abang. Nanti dipikir kuntilanak-kuntilanak itu selera pula aku sama Bencong. Tenang, Sangkot. Nah, ini batu cincin buat engkau, Sangkot. Batu cincin ini juga memiliki khasiat luar biasa. Siapapun yang memandang engkau akan takluk dan bertekuk lutut di hadapan engkau. Bah, berarti kuntilanak-kuntilanak itu bisa jatuh cinta lah sama aku, Bang, ya? Hai, siapapun yang engkau inginkan, maka engkau akan dapatkan, Sangkot. Tapi ingat, jika engkau memakai batu cincin pengasih ini, maka engkau tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Engkau tidak boleh mencuri, mabuk-mabukan, berjudi, apalagi berzina. Semakin engkau rajin melaksanakan ibadah, maka semakin besar khasiat yang akan diberikan oleh batu pengasih ini. Hai. Hai. Baik betul syarat cincin itu ya, Kot. Oh, kalau gitu cepatlah engkau ambil cincin, Kot. Nah, untuk Abang satu, untuk aku satu. Itu pakai kot. Iya, pakai dulu, Bang. Aku udah kembali seperti semula. Oh, kita pergi. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Tinggal taring kesipun yang kusing isi ono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sampean sudah sembuh lah bu. Alhamdulillah. Tapi kenapa tangan sampean seperti itu terus? Lah kena penyakit apa lagi tuh? Bah, kena penyakit katanya bang. Iya belum tahu kok. Lebih. Ini cincin sakti. Cincin inilah yang menyembuhkan aku. Cincin ini juga berkhasiat mendatangkan rezeki yang banyak buat aku. Nanti kalau aku kaya, engkau akan aku belikan mobil mewah yang pintunya terbuka ke atas. Dari mana kalian dapat cincin-cincin itu? Dari iblis bang. Batu cincin aku ini pula memiliki khasiat pelet bang. Astagfirullah. Kalian ini sudah disesatkan lagi oleh si iblis itu. Kali ini dia tak tipu aku lagi. Justru dia bagi nasihat baik dengan aku. Ya kan kot? Barang siapa yang memakai cincin sakti ini, maka harus melaksanakan sholat 5 waktu, puasa sunnah dan puasa wajib, dan dilarang melakukan perbuatan maksiat. Itulah kalau disuruh ngaji malah main-main. Labu-labu. Iblis itu menggoda jin dan manusia dengan berbagai macam cara. Kalau dia tidak bisa menggoda kalian dengan cara maksiat, maka dia akan menggoda kalian dengan cara-cara kebaikan. Aih, maksudnya macam mana tuh, Labi? Bagi iblis, tidak penting dengan apa yang kalian lakukan. Yang terpenting bagi mereka adalah kalian tersesat. Iblis memberikan cincin-cincin itu kepada kalian dengan syarat kalian harus melakukan kebaikan, ibadah, dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, tapi karena benda-benda itu. Lagu, sangkot, ingat, segala ibadah dan upaya kalian dalam menjauhi segala larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala tergantung dari niat dan landasan iman kalian. Beribadah dan jauhilah segala maksiat hanya semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lainnya. Aih, ternyata kita ditipu iblis tu lagi kot. Dah, iya pula ya bang. Lebih baik kita buang cincin ni sebelum kena tulah cincin celaka ni. Iyalah bang. Thank you.